Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni. Siapa yang mengarang kitab ni? Syekh Daud Al-Fatani. Dia lima beradik, semua orang alim. Seorang adik beradiknya perempuan. Ya, bukan macam kita. Tak tahulah macam marbah. Tahu macam marbah, ya, suka buat dosa. Lepas itu kalau di bumi Madinah ni, kalau jika nanti bila Dajjal turun, Dajjal sampai di bumi Madinah ni, orang munafik dan orang fasik keluar. Ya. Fasik ni apa? Fasik ni dia suka buat dosa tapi tak suka minta ampun. Nampak dosa maksiat nampak. Amoi orang perempuan buka aurat tu nampak apa? Besar apa? Ya, dia bukan isi apa? Astagfirullahaladzim. Dia suka tengok dosa. Sama juga dekat handphone. Kadang-kadang setengah orang ni dia mengaji. Dia belajar dengan ustaz. Belajar untuk guru. Datang masjid, datang surau. Malam-malam dia tengok video-video lucah. Tengok juga. Kadang dia tahu hukum dan hakam, bukan nak tahu. Tapi suka onani. Tahu onani? Tahu? Main tu buah kelapa dengan tangan tu. Kena belajar. Bab, kena air mani kena belajar. Air mani keluar sendiri. Tak haram. Tengok orang perempuan. Tengok terkeluar sendiri. Tak haram. Tengok dengan syahwat. Keluar. Haram. Tiba-tiba Roblox. Boleh Roblox? Boleh perempuan? Tanya. Dah siap mana? Terkeluar air mani. Tak patah. Tak patah. Tapi kalau tengok perempuan tu tengok dengan syahwat, dia haram. Faham? Sebab atas usahanya dengan syahwatnya. Dia kena faham. Tapi tu kaedah. Tapi tu kena belajar buat hukum dan hakam. Lepas ni sama juga semayang atas kursi. Dalam kitab tak sebut semayang atas kursi. Dalam kitab dia sebut, kalau kamu tak boleh berdiri, kamu duduk tawarruk. Duduk tayyih akhir. Kalau duduk tu tak boleh, kamu duduk bersila. Kalau bersila tak boleh, duduk berlunjuk. Sebab dahi ni rukun. Sembamkan dahi ni ke bumi adalah rukun. Sebab di antara jika sesuatu perkara rukun ke atas kamu, ya, kamu tidak boleh menunaikan, jangan sampai rukun yang lain memberati ke atas kamu. Dalam kitab kita sebut itu. Jadi tak ada. Berdiri tak boleh, sujud dia tak nak sujud atas bumi. Kena belajar apa, faham? Nanti daripada masyarakat, Allah tanya, kenapa sebenarnya tak kursi? Aku semayang di kursi, ya Allah. Orang semayang di kursi, aku semayang di kursi. Nanti orang semayang atas bumbung kereta, semayang atas bumbung kereta. Semayang ikut orang. Orang datang, suruh datang belajar, tak nak. Banyak ni penduduk sini. Makin lama dah banyak orang meninggal orang sini. Aku tak tahu dah. Teruk dah tuan-tuan. Dunia kat kiamat ni. Faham? Dekat laut, dekat air. Mula-mula kiamat ni, dia pada air. Dan bila dunia dekat kiamat, Allah wafat kan? Allah mati kan? Orang-orang alim. Orang yang berani berkata benar. Faham? Ahli kena faham tu. Ahli ilmu lain. Alim lain. Sebab itu, tuan-tuan buka dalam hadis. Orang yang suka berdebat ni, tak kira lah. Dia ustaz ke? Dia orang dah panggil PU ke? Orang dah panggil imam muda ke? Dah panggil penceramah ke? Dah panggil dia pencetus ummah, tak kira lah. Kalau dia suka berdebat, suka cari salah orang, Nabi marah. Dan apabila dia ini orang ajak berdebat pun, dia merendah diri. Dan dia tidak mahu berdebat dan bermujadalah. Maka apa kata Rasulullah? Allah membenakan satu mahligai, satu istana di dalam syurga Allah. Dan dia punya syurga ni di atas air. Ini tentang syurga Allah. Sama juga kaedah orang datang, dia keluar daripada rumah. Keluar rumah pergi masjid. Keluar rumah urusan berdakwah. Keluar rumah haji dan umrah. Keluar rumah jalan fi sabilillah. Keluar rumah tolong orang buat baik. Macam aku pula keluar rumah daripada rumah, daripada madrasah aku Darul Atiq, datang ke kampung Melindong ni. Urusan berdakwah, mati pula dalam perjalanan.
Allah bagi apa? Allah bagi dia punya istana sejauh mana perjalanannya. Oh, tuan-tuan. Ya. Ha, tapi ikhlas bukan al-kerana al-fulusi, al-mampusi. Faham? Ya. Ha, kerana duit, aku ceramah Masjid Pelindung ni. Ha, dapat dia ceramah. Okey lah. Ya. Ya. Dapat 300. Tak nak lah. Ya. Sini bagi 300 je. Faham? Tuan-tuan. Ya. Kudukup je orang. Dia masjid banyak. Faham? Ya. Ha, ingat tu. Oh, orang yang menguruskan duit masjid, duit surau, apabila dia menerima amanah, amanah itu tidak disalurkan kepada jalan-jalan yang betul, nanti susah dekat negeri akhirat. Dia bila dah memegang duit, ya, jariah daripada orang, dia kena cari anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal dalam kawasan kampung tu. Jika anak yatim, ibu tunggal, fakir miskin, mu'alaf, orang yang memerlukan tentang pertolongan 8 asnaf itu, mereka sampai tidak makan. Ya, mereka sampai tidak dapat untuk beli minuman, sampai hidupnya susah, anak sampai tak sekolah, orang yang menguruskan duit masjid ni susah di negeri akhirat. Ha, yang main, tuan-tuan, ya. Ha. Aku tak nak jadi mendahari. Aku jadi mendahari habis duit masjid aku bagi kat orang eh. Faham eh? Ha, tuan-tuan. Tak simpan-simpannya. Faham? Susah ni, faham? Ya. Ha. Bukan mendahari sini, mendahari tempat lain. Ha, jangan mendahari tengok aku tak puas hati. Faham eh? Tapi tak kira lah benda hari mana pun. Faham ya? Kalau kau jalan salah amanah kau jalan, susah. Itu semasa dekat negeri akhirat. Masa tak? Semasa Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat, Allah tunjukkan dengan dia. Ya, orang itu memikul bebanan yang berat. Maka dia pikul lagi bebanan yang berat. Kata Rasulullah, hai Jibril, siapa tu? Kata malaikat Jibril, itulah di kalangan umat kau. Semasa mereka menerima amanah, dia dah ada amanah dah. Tapi amanah tak diselesaikan lagi, dia nak pikul amanah ni. Ha, faham. Sebab itu jadi ketua ni susah. Faham ya? Ya, jadi YB lagi susah YB, faham. Dengar ni YB, susah ngapa tu, faham ya? Ha, ingat YB senang. Dalam kawasan dicontoh kalau dia jaga kawasan Kuantan, kawasan Terengganu, kawasan Selangor, kawasan mana dia jaga? Jika ada orang tak semayang, dia susah kena kerat-kerat. Jika ada orang tak makan, dia susah kena kedai akhirat. Jika orang tak belajar ilmu fardain, dia susah dekat kedai akhirat. Lepas itu, sebab tuan-tuan tengok, Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia cari orang susah. Orang tak mahu nuntut ilmu, dia marah. Orang tak semayang berjemaah, dia marah. Orang miskin, dia cari. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia adalah khalifah, dia adalah ketua. Kita tak ada. Baru jadi YB belagaah. Tak kena. YB! YB! Mangkuk kau. Faham eh? Ha, banyak jantin kau ingat senang. Besok ada kedai akhirat tahu lah. Malaikat ni dia tak kira kau YB ke, engkau siapa ke, kau orang kaya ke. Ha, malaikat dia tak pandang, tak heran. Malaikat ni kalau dia hormat, dia maksudnya dia memuliakan orang tu, iaitu orang yang bertakwa. Ha, tuan-tuan ya. Orang yang bertakwa takutkan Allah, jaga adab dengan mak bapak ya. Ha. Tuan. Bukan senang ni, faham? Eh? Ha, lepas tu buat kerja agama bukan senang. Buat kerja agama, ceramah macam aku ke senang. Banyak macam-macam tomahan dapat. Ya, yeah? Orang kata macam-macam. Orang panggil aku, kadang-kadang orang panggil Ustaz Samsing. Dia kata, ini Ustaz Samsing cakap kasar. Ya? Yeah? Kena tahu, kaedah berdakwah ni banyak kaedah. Itu dalam Al-Quran, apa kata Allah? Kal-an'am. Mereka lebih teruk daripada binatang. Kalau macam tu, Allah bagi tahu dalam kitab Al-Quran, siapa yang melanggar perintah Allah lebih teruk daripada binatang, kalau macam tu Allah samsing ah. Siapa berani cakap dalam ni Allah samsing? Siapa ni? Aku tampar orang ni, faham eh? Ha, faham. Jangan main, faham ya? Ha. Oh, ni baru baca tadi doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Belum masuk lagi ni, tak baca ni. Faham eh? Ha. Habis pukul 10 boleh. Mampus ya, datang masjid pun lambat. Faham? Aku lambat lain lah. Aku musafir jauh. Faham? Ya, tuan-tuan. Aku datang apa kelebihan ya? Nanti tuan-tuan balik. Ya. Tuan-tuan punya dosa, malaikat ambil, buang. Tengah laut. Faham? Ya. Aku musafir pada jalan Allah. Faham? Ya. Dan tuan-tuan mendapat 1000 rahmat. Sebab itu orang yang mendapat rahmat ni dalam keuntungan. Tuan-tuan, sebab itu orang mati dalam beriman, namun tak ramai. 1000 seorang. Faham? Ya. Ha, 1000 seorang. Tuan-tuan tak kaya. Duduk rumah batu tak kaya. Banglo lah tak kaya, faham eh? Kereta ke Honda, banyak Honda tak kaya, faham eh? Ada ladang sawit tak kaya. Orang perempuan banyak bang kemih tak kaya. Kenal siapa Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf ni kalau dia ada di negara kita ni, tak ada siapa boleh lawan kekayaannya. Semasa dia wafat,
ketulan-ketulan emas. Sebesar-besar meja makan tu bukannya belasan, bukannya puluhan, ratusan ketulan emas. Maka sahabat memecahkan ketulan emas nak diparaidkan, nak dibagikan kepada isteri-isterinya dan kepada orang yang memerlukan tentang yang boleh menerima tentang harta-harta daripada Abdul Rahman bin Auf. Kaya tak kaya Abdul Rahman bin Auf? Kita baru handphone hutang belaga. Handphone hutang tu semua hutang. Bayar bulan-bulan insurans, faham? Jangan main. Handphone hutang, kalau mati tak bayar, susah ke negeri akhirat. Kecuali kalau ada perjanjian dengan orang yang kita berhutang, dia bagi tahu, kalau kau mati, kau beli handphone kat aku ni, Samsung ke, Apple ke, apa ke, telefon jenis tembikai ke, tak kira lah. Telefon kau beli kat aku, kalau kau mati, hutang halal. Tak apa. Kalau tak selesai, besok susah juga pasal handphone tak masuk syurga. Kat dunia belaga, kejap-kejap selfie tepi laut. Ana sampai lah kat tepi laut ni. Ana sampai lah dalam masjid ni. Ana sampai dah kedai makan, kedai tom yum. Sana susah lah. Lepas tu penduduk syurga ni, orang masuk syurga ni susah. Faham? Dia banyak ujian. Kita tengok lah Rasulullah. Rasulullah manusia number one. Tu nama tu Muhammad, nama Muhammad. Mana ada nama YB, tak ada. Faham? Faham? Nama pengerusi pun tak ada. Faham? Nama Rasulullah. Faham? Manusia number one masuk dalam syurga, mendapat ujian, bermacam-macam ujian. Tengok lah. Orang kata dia gila. Orang kata dia ahli sihir. Orang nak bunuh dia. Orang kepung dia. Orang kafir Quraisy kepung lah. Nak bunuh lah. Orang nak racun dia. Faham? Sebab apa? Sampaikan ni lah. Sampaikan Islam. Faham? Sampaikan Islam. Rasul dia tak berjuang kerana dia tidak menegakkan hukum Allah. Kalau tidak, dia tidak menegak Al-Quran dan Sunnah, kita tak kenal Allah. Faham? Kita tak kenal Allah, tuan-tuan. Ya, sebab itu kita kena perbanyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Tuan-tuan. Ya? Siapa dia Rasulullah? Tuan-tuan. Kita jangan beriman hanya di bibir. Faham? Ikrar tu kita semayang. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ni saksi, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Aku ni saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu ikrar. Tapi bukan semata, bukan mulut dia cakap. Dengan dia berkata, dia berbicara dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya, semua melaksanakan. Itulah, faham? Itu orang yang semayang sebenar-benar semayang. Faham? Itu bila dia semayang, dia mendapat kesedapan di dalam semayang. Mendapat kerinduan, mendapat kemantapan. Kita tak ada. Semayang-semayang juga. Dosa maksiat buat juga. Semayang-semayang juga. Tengok muka ustaz tak puas hati juga. Wah, Tengok muka pun tahu tak puas hati tengok muka aku. Wah. Jangan tak puas hati dengan ustaz. Jangan tak puas hati dengan ulama. Wah, Orang yang tak puas hati dengan tok guru ni, mati tak boleh ngucap. Hadis sahih. Bukan cerita dongeng. Wah. Ini berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar. Wah. Hadis sahih, tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Anak tak beradab dengan mak pun, mati tak boleh ngucap. Murid tak beradab dengan guru, mati tak boleh ngucap. Faham? Tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Faham? Tuan-tuan tengoklah sejarah cerita Juraj. Sejarah cerita Al-Qamah. Faham? Tengok sejarah cerita Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang soleh. Dia takut betul dengan mak. Faham? Beradab betul dengan mak. Maknya bukannya sihat, maknya tak boleh jalan, maknya buta. Faham? Tuan-tuan. Dia dengar nama Rasulullah pengsan. Dia dengar nama Rasulullah menangis, ni Uwais Al-Qarni. Dia teringin nak jumpa sangat dengan Rasulullah. Tapi disebab maknya buta, maknya tak boleh berjalan. Dia cakap sama mak, nak jumpa dengan Rasulullah, nak jumpa dengan baginda, rindu sangat. Kata mak, kau nak pergi, pergi ya. Tapi dia berbolak-balik macam mana nak pergi. Mak tak sihat. Siapa nak jaga mak? Mak. Tuan-tuan. Kita tak ada. Dengan mak, telefon pun tidak. Telefon sebulan sekali, itu pun nak pinjam duit. Ikut mak. Salam. Ada apa ni? Ha. Duit tak cukup. Bini asyik minta duit je. Nak gelang pula. Ingat tu tuan-tuan. Ni akhir zaman.
Manusia sibuk beli rumah 2-3. Dekat Kuantan ada rumah, dekat Terengganu ada rumah, dekat Selangor ada rumah, dekat Putrajaya ada rumah, dekat Johor ada rumah, ada rumah singgah. Tapi kita kenapa tak mau beli rumah istana kat negeri akhirat? Rumah kat dunia ni kita mati tinggal. Tinggal, selama tinggal apa? Kau tengok Rasulullah, dia wafat tinggal apa? Tengok Imam Asy-Syafi'i, dia wafat, dia tinggal apa? Tak tinggal apa, faham? Tinggal ni ya, ilmu. Rasulullah tinggal apa? Ilmu. Faham, ya? Kita mati tinggal apa? Tanah berekor-ekor. Kereta berbelah-belah kereta. Duit dalam bank berjuta-juta. Tapi tak boleh tolong kita. Faham? Yang boleh tolong kita adalah ilmu dan amal. Faham? Ya? Ha, tuan-tuan. Untung siapa anak ada ulama untung, tuan-tuan. Siapa ada anak ulur dalam semak mampu ya. Faham? Ya? Ha, tuan-tuan. Anak ada ulama untung, tengok budak muda ni untung bapak dia, faham ya? Ha, bapaknya untung, maknya untung, dia beruntung. Dia kata waladun solihun, anak yang soleh. Faham ya? Anak yang soleh ni beruntung, tuan-tuan. Ya? Ha. Dia mendapat bapak dan mak ni di dalam kubur mendapat saham-saham akhirat yang dihantar oleh anak-anaknya. Wah, ya? Ha, tu. Maka Jibril. Ha, malaikat Jibril ya. Kenal malaikat Jibril? Kenal? Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril ni pada ketika dia menunjukkan wajahnya yang asli. Wajahnya yang asli Rasulullah pengsan. Ha, faham malaikat Jibril. Ya? Ha, di antara malaikat yang dekat dengan Rasulullah, malaikat Jibril. Ha, malaikat Jibril lah mengajar kepada Rasulullah tentang semayang. Nampak? Rasulullah pun belajar pasal semayang. Tu malam tadi aku ceramah di Bukit Beruntung. Cerita pasal solat atas kursi, solat orang duduk. Ramai orang batal solat. Sebab semayang ni berdiri dia adalah rukun. Berdiri dia adalah rukun. Dia kalau dia tak boleh berdiri, barulah dia dibenar semayang duduk. Sebab itu semayang fardu dengan semayang sunat dia lain. Kena faham? Eh? Ha. Bila dia boleh berdiri, berdiri ya. Berdiri. Apabila dia tak boleh berdiri lama, maksudnya dia boleh berdiri sekejap. Sebab dia qiyamu, takbiratul ihram tu, dia wajib dalam keadaan berdiri. Bila tak mampu berdiri, baru dia benarkan duduk. Itu pun tengok ada sujud di antara rukuk dan sujud macam mana kaedahnya. Faham ya? Nah. Kadang setengah orang dia mampu berdiri pada ketika takbiratul ihram, tetapi dia tak mampu berdiri lama. Kalau berdiri lama dia akan jatuh, dia akan tumbang. Ya. Tapi kena berdiri dalam semayang, berdiri depan bank boleh berdiri lama. Faham eh? Ha tu. Ya, berdiri semayang tak boleh. Berdiri depan bank sanggup lama. Faham eh? Ha. Tapi apabila dia tak boleh berdiri lama, dia duduk lah, dia benarkan duduk. Apabila dia sudah dibenarkan duduk, kaedah rukuknya dia berbeza dengan kaedah orang semayang yang sihat. Sikit sahaja rukuknya. Apabila dia sujud, adakah dia boleh turun ke bumi? Kalau dia boleh turun ke bumi, maka wajib dia turun ke bumi, sembamkan dahinya ke bumi. Ha, kalau dia tak boleh turun ke bumi, sujud, barulah dia dibenarkan sujud di atas udara. Tengok akhirnya dah apa? Sebab sujud itu adalah rukun. Tuan-tuan, ya? Ha. Tuan buka Al-Hadid, buka Al-Kitab, solat empat mazhab. Bak pria semayang, duduk. Di dalam kitab tu tak tulis semayang atau kursi, tak ada. Faham, ya? Ha. Kemudian kita sebut, dalam kamu letak tali, di mana tempat kamu nak semayang agar kamu boleh bangun. Ha, yang tu, faham, ya? Ha. Tu orang uzur ni semayang tepi ya. Ha, ya. Tuan-tuan ya. Biar ramai orang tak semayang ramai. Orang tak semayang pun ramai, orang belajar buat semayang pun ramai orang tak belajar. Tengok ah. Takkan penduduk ni banyak ni ya? Tuan-tuan. Takkan yang lain arnab. Ha, tuan-tuan takkan ini je orang eh? Faham? Ya. Nanti di padang mahsyar mereka tak boleh dakwa aku dah sebab aku dah mengajar buat solat. Dan nanti di padang mahsyar penduduk sini tak boleh mendakwa pengerusi, bendahari, AJK semua, ya, jawatan kuasa masjid pasal buat solat. Sebab masjid ini dah menguruskan mencari guru, mengajar buat solat. Cuma mereka tak boleh datang. Mereka datang bila hal-hal kematian. Datang. Mam, bini mati. Mam, suami mati. Jumpa lah. Imam kata, bila mati? Bila suami kau mati? Tadi petang. Ya, Alhamdulillah.
Ya. Nanti tak lama bolehlah engkau buat jadi bini madu aku ya. Ha. Berani kami lebih, mampu ya. Faham eh? Bini penakut, faham eh? Dengan bini ni boleh takut kalau kita salah segi hukum syarak, faham ya? Dengan bini sepatu suami ni, dia dengan bini dia kena tegah segi hukum. Tanya bini, kau dah baca Quran belum? Ayang dah baca Quran belum? Jangan sibuk main handphone je. Nanti mati besok apa nak bawa bekal? Hari ni dah sedekah belum? Kalau belum sedekah, ciri sedekah tu. Faham? Jangan sibuk dengan dunia je. Sebab kita mati apa pun tak bawa. Faham? Abdul Rahman bin Auf kaya tuan. Itu pada satu ketika, dia datang masuk ke bumi Madinah. Sayyidina Aisyah, ya? Siti Aisyah, dia ingat berlaku peperangan. Dia tanya dengan sahabat, apa bunyi tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Kata sahabat, wahai Siti Aisyah, ya, wahai Ummul Mukminin, itu adalah Abdul Rahman bin Auf. Dia masuk ke bumi Madinah dengan unta-untanya 1,000 ekor. Dengan barang-barang dagangannya dan dengan barang-barang kemasnya, dengan emas-emasnya. Kata Siti Aisyah apa? Hartanya tu, unta-untanya 1,000 ekor tu, kalau dia infak fisabilillah pada jalan Allah kan bagus. Abdul Rahman bin Auf dengar telinga nampak kasyaf. Maka Abdul Rahman bin Auf sedekahkan hartanya dan untanya 1,000 ekor pada jalan Allah. Nampak tuan-tuan. Kita, tuan-tuan nak kata kat aku, ustaz ni kaki hati dengar. Aku tak kasyaf, aku tak dengar. Faham eh? Tapi malaikat dengar. Ini orang kata ustaz ni. Tak apa ustaz, sabar ya. Saya tulis semua. Dia kata ustaz, saya tulis semua. Nanti dekat negara akhirat, kita ada perkiraan dekat sana. Ustaz, ustaz tuntut semua dia punya pahala. Okey, faham ya? Main, kita tak lepih. Faham ya? Lepas itu dengan hablum minallah wa hablum minallah wa hablum minannas tu. Faham ya? Walau kita kuat semayang, kuat zikir, kuat puasa, kuat baca Quran, pergi umrah lah setahun sekali ya. Ada masalah dengan orang, tak lepas ke negeri akhirat. Yang main, tuan-tuan. Maka malaikat Jibril pun turun ke sisi Rasulullah. Nampak? Turun. Malaikat Jibril ni sayap 600. Nampak? Kalau dia buka sayap, sayap sebelah dia buka, gelap dunia ni gelap. Nampak? Dalam hadis menyebutkan, ni hadis sahih tentang cerita syurga Jannatul Ma'wa. Malaikat Jibril dia kibas sekali sayap, kibas, sap. Dia terbang 360 ribu tahun. Tuan-tuan. Wah, Malaikat Jibril. Nak jumpa malaikat? Nanti mati. Faham eh? Jumpa. Mula-mula jumpa, malaikat maut. Faham eh? Hoi! Ahli perniagaan ladang sawit. Hai kau pekerja Risda, pekerja Mardi, hai polis, hai JPJ, hai JKR. Faham ya? Tak kira malaikat ni tak kira siapa. Faham ya? Hai ustaz, faham? Semua. Ya, tak kira siapa. Malaikat mu malaikat mau. Ya. Lepas tu kena banyak baca. Lepas maghrib jangan lupa baca tu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sama baca 7 kali hadis sahih. Faham ya? Mati banyak pada hari itu, mati khusnul khatimah. Wah, eh? Apa baca pengeluh istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 3 kali lepas maghrib, mati sebelum subuh, mati khusnul khatimah. Itu adalah kunci syurga. Wah. Tak ada wirid malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa doa makan je. Faham ya? Ha, itu keluar main handphone. Tak handphone. Handphone tak habis ha. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan sekali, handphone ni cuba matikan ke atau suruhlah sesiapa suruh kan. Tengok dalam masa berapa hari. Kalau dia ada 1 hari, kalau dia tak ada 2 hari, kalau tak ada 3 hari. Aku pernah sekali handphone tak ada, 1 hari tak ada. Hari itu baca Quran, banyak je baca Quran. Faham ya? Tu handphone ni dia bahaya. Faham ya? Ha, tuan-tuan.
Kita boleh tengok kadang-kadang tak buka, tak buka, tak buka. Ya, Quran kita tak tengok, tapi kecuali kalau ada handphone, walaupun ada handphone dalam kereta boleh baca Quran. Ya, mendara duduk sebelah orang bawa kereta boleh baca Quran, tak masalah. Kasisi Rasulullah kerana mengajar. Nampak? Ha. Maka Jibril mengajar. Ha. Ya? Ha. Mengajar kepada baginda kaifiat memelihara semayang. Nampak? Ha. Rasulullah belajar semayang. Kita belajar semayang ada apa? Cakap aku, belajar semayang ada apa? Rukun 13, asal hukumnya 18. Maka jumhur ulama rukun buat solat ni daripada 18, yang masyhurnya jumhur ulama sepakat mengatakan 13. Kena belajar buat takbiratul ihram tu, takbiratul ihram ni syaratnya 10. Belajar lah. Tapi kita takbiratul ihram dia kena bahasa Arab. Takbiratul ihram kena didengar oleh telinga. Tapi kata ihram kena tertib, dia kena mualat. Dan dia tidak dia boleh ajar dengan orang lain. Dia kena sebut dengan bahasa Arab. Boleh tak disebut dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran. Kecuali dia bodoh. Itu pun bodoh yang macam mana. Dia dah belajar, belajar, belajar. Tak dapat juga. Baru boleh dengan bahasa yang dia faham. Okay? Tapi orang tak nak belajar. Faham ya? Tapi bila ustaz terang, dia marah. Faham ya? Akan sampai nanti satu zaman. Orang mati. Tak ada nak jadi imam, tak ada imam. Akan sampai satu zaman. Orang mati, tak ada siapa nak menguruskan jenazah. Tuan-tuan tengok, akan sampai zaman tu. Ya, akan sampai zaman tu. Tunggu sahaja. Faham, ya? Ulama beritahu dah, akan sampai. Sebab manusia makin lama, makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh. Faham, ya? Dia buat, dia ikut orang. Iman taklid. Ya, tu. Aku kena ngajar orang, tak ada aku tak heran. Aku dulu masa mengajar, tuan-tuan, mula-mula aku mengajar 12 orang, 12 orang. Pernah 6 orang pernah mengajar. Ini ramai ni, kita pun ramai tidur, faham tak tu? Tambah juga masa aku mengajar di madrasah ni tu juga. Ya, yeah? Tuan-tuan ingat di madrasah ni orang hebat-hebat tak, faham eh? Orang yang dipilih. Sama di Mekah, di Madinah pun orang yang dipilih dia boleh sembahyang berjemaah di Masjid Nabi. Orang yang dipilih dia boleh membuat tawaf di Masjidil Haram. Di Baitullah, faham? Orang yang dipilih dia boleh sembahyang berjemaah di Makkatul Mukarramah, faham? Orang dipilih ya. Entah ya. Orang dipilih, tak semua orang dapat. Yang dipilih dah je, faham? Ya. Tengah duduk madrasah hebat. Tak. Lagi duduk tempat yang hebat, maka datang syaitan yang hebat. Faham? Ya. Nak tengok sendiri dunia, tengok negara kita pelik, faham? Ustaz sama ustaz bergaduh. Ya dua. Ustaz ni bodoh ni. Dulu kerja chef eh. Macam mana boleh ceramah ustaz ni? Kerja tukang masak, macam mana boleh ceramah ustaz ni? Allah nak bagi siapa, tak kira siapa, faham? Tuan-tuan kenal siapa Saidina Umar Al-Khattab, kena? Siapa dia dulu? Kena ada siapa Malik bin Dinar. Malik bin Dinar siapa dulu? Perompak yang hebat. Faham? Allah nak jadikan seorang wali Allah. Ni Allah yang naik kan? Faham? Ada seorang sahabat jumpa aku. Ustaz, kawan saya ustaz, kaki motor. Wikang tu, bukan motor kecil kau orang pakai tu, motor Y tu. Motor Y tak pandang. Ha. Bawa motor Y baru brek Brembo tunjuk ke orang dah. Alah, macam dia seorang ada motor Y. Aku pun ada motor Y, tak cerita ke orang pun. Ha. Baru motor Y, brek Brembo, Ezo, apa, Hashimura, pun tunjuk ke orang. Hebat benar kau lah. Baru motor Y, faham ya? Dia cerita ke ustaz, sahabat saya ni dulu jahat. Jahat. Tak semayang, bawa bini orang, bawa anak dara orang, bawa motor sana, motor sini. Satu hari ustaz, saya ajak dia satu je. Man. Ya, namanya rasa lah tapi aku panggil Man. Man. Jom semayang. Jom semayang. Aku mana pernah, aku tak tahu semayang. Wuduk aku tak pernah ambil wuduk. Kemak. Ambil wuduk, ambil. Bila dia semayang tu kan, bila dia semayang walaupun dia tak tahu lah keadaan semayang macam mana, bila dia semayang Allah bagi dia hidayah tuan-tuan. Sekarang dia dah pakai kopiah. Tak bawa anak dagu orang, bini orang tak bawa tuan-tuan. Faham ya? Dia wikang bi motor dekat Labu Raya tuan-tuan, tengok dekat YouTube. Ada lah orang ni aku pakai rahsia, faham ya? Ya, tuan-tuan. Ya.
berat. Tuan-tuan boleh buat? Mampu ya. Duk pergi pub sini. Biar Allah nak bagi hidayah. Sebab itu bila orang tu tak kira dia dulu siapa, dulu dia jahat ke, dia pailang ke, apa gangster, kalau dia dah jadi baik, tuan-tuan, ha, itu hadiah daripada Allah. Allah pilih dia. Ha, ya. Ha, tuan-tuan. Ada seorang lagi hamba Allah, saya cerita, dulu kerja bank. Tapi boleh jadi penceramah. Boleh mengajar sini, boleh mengajar sini. Allah nak bagi hidayah. Lepas dia berhenti kerja bank, dia pergi belajar. Belajar di Jordan, belajar di Mesir. Faham? Ya, ha, tuan-tuan. Allah nak bagi bukan ke siapa, faham? Ya? Allah nak naikkan derajat dia, tuan-tuan. Ya, ha. Nama ada seorang sahabat, bapa dia ni suka main muzik. Kalau dia main muzik kat sini, orang lalu berhenti. Eh? Kalau perempuan tengok, malam tak ingat. Dia main muzik memang hebat. Dia tarik main gitar. Boleh main? Mampu ya, tak boleh? Hebat. Dia nak dakwah dia punya keluarga bapa dia ni, dia balik rumah, dia usaha. Dia usaha, dia balik rumah, dia tak semayang masjid. Dia balik rumah, bila masuk waktu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Marah. Keluarga marah, bapak marah. Kenapa azan kat rumah? Azan masjid lah. Rumah azan apa? Dia marah. Dia tak tahu ke. Semayang, Allahu Akbar. Malam-malam dia baca Quran, malam zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai! Zikir kau! Marah. Entah lah, itu buat. Dia buat dekat setahun ni buat. Maka bapak ni, Allah bagi hidayah. Ya? Dia buang semua alat muzik ni, buang, dah buang dalam parit. Tuan-tuan. Sekarang kuat pakai serban. Raya sugi, tak pernah tinggal ke sugi. Tuan-tuan. Sekejap sugi, sekejap. Janggut panjang. Eh? Ha. Kita lagi mengaji, kain sugi pun tak ada. Faham eh? Ha, tuan-tuan. Lagi kuat rokok ada lah. Faham eh? Ha, tuan-tuan. Allah nak bagi tak kira siapa, tuan-tuan. Tapi yang paling bahaya macam mana? Yang paling bahaya, kita ni pakai jubah. Pakai serban. Ya, dekat dengan orang soleh. Dekat dengan Tok Guru. Dekat dengan Habib. Ha, tapi masih lagi suka buat dosa maksiat. Itu yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan baca adalah hadis ni. Ya, aku ambil daripada kitab Bilatul Hidayah. Yang dinukilkan. Daripada Imam Ghazali, ambil daripada Rasulullah. Itu kata Sayyidina Umar. Ya. Paling yang aku takut macam mana? Paling yang aku takut mereka itu mereka itu digelar orang alim. Orang gelar, eh hebat ni pakai jubah, pakai serban, alim masjid, ya. Selalu ada selalu datang ada majlis usrah, ya. Tetapi orang ni masih suka buat dosa. Ha, ni bahaya, faham ya? Ha, tuan-tuan. Dah 8:40 ah. Tuan-tuan jangan risau. Ya, sejam berhenti. Tadi kita start 8:10. Habis 9:10. Ya? Ha, sebab pembayaran 1 jam. Faham ya? Ya. Alah, duit tuan-tuan bagi kat aku. Ya? Tak mati pun. Faham ya? Tuan-tuan bagi kat aku, kat aku. Aku tak dapat aku. Tak dapat. Faham ya? Semua aku bagi kat orang. Faham ya? Ni jubah aku ni. Tuan-tuan tahu berapa tahun jubah ni? 8 tahun jubah. Jubah ni banyak sejarah. Jubah ni pernah masuk dalam penjara. Faham? Ingat aku, tuan-tuan ingat aku masuk penjara Ustaz Dadah? Bukan. Ya? Aku edar daun ketum ke? Bukan. Ya? Ya? Ini banyak sejarah jubah ni. Faham? Ya? Ambil bini aku gelar ni jubah berani. Abang. Abang kau boleh pakai jubah ni. Abang ceramah memang berani. Ya? Ustaz aku berani mana? Ya? Ya? Aku orang mencium tepi jalan aku. Aku nak empuk orang batu tu kan. Ha. Tuan tepi kiat pakai jubah ni ah. Ha. Hai. Ada tempat lain nak mencium ke? Ha. Lari kan. Kalau kau tak lari aku empuk kau apa? Kau beruk kau orang. Orang mana mencium macam ni? Ha. Yang mencium tepi jalan ni beruk je. Ha. Ha. Entah ya. Berani? Mampu ya. Kita teguk dia bawa geng lah. Mana pacik tadi? Tu. Ho, jom. Hampuk mampu ya, tuan-tuan. Ha, jenis rohani ni, hati dalam ni kosong, faham?
Kita bila dalam ni ada isi, tuan-tuan, ya. Bila kita cakap, orang dengar cakap kita pun orang gerun. Dalam kosong. Dalam ni penuh apa? Cuma penuh ayat-ayat cinta je. Cinta palsu. Ayang, abang sayang ayang. Ayang, abang cinta ayang. Tapi penipu malam-malam duk cek dengan perempuan lain. Hai, bini air tidur tu. Yang badan macam penyu tidur tu. Air bukan apa, air tension lah. Dulu dia jaga badan dia, sekarang tak jaga. Air tapi air tak ada buat apa, air takut dengan dia. Air buat apa tak eh? Bahaya telefon ni, faham eh? Apa tu kalau ada anak pun, tuan-tuan kena check telefon nak. Anak yang belum cukup umur, bapak kena check, mak kena check. Hati-hatilah, budak-budak yang anak kita, kalau dia belum akil balik, jangan bagi ada Facebook, jangan. Faham? Eh? Facebook ni banyak benda yang tidak berfaedah. Faham? Eh, tuan-tuan. Eh? Ada handphone untuk hal kegunaan yang penting-penting, yang wajib-wajib. Eh? Telepon mak, telepon bapak, bagi tahu dah sampai. Ada apa? Faham? Eh? Ada umur 9 tahun, 8 tahun dah ada Facebook lah. Eh? Salah siapa? Salah bapak sebenarnya? Ya. Faham? Eh? Tuan-tuan. Memeliharakan sembahyang di masa ketakutan. Nampak? Ha. Nampak tu? Malaikat Jibril pun ajar Rasulullah di dalam ketakutan perang. Dalam perang pun Malaikat Jibril ajar Rasulullah sembahyang. Nampak? Ha. Itu dalam sembahyang ni. Dalam peperangan ni, sembahyang macam mana tak boleh tinggal? Tak boleh? Tinggal kat tu. Siapa subuh selalu kantoi? Tahu kantoi? Hanyut subuh. Dia ada dua kaedah dalam hukum buat solat, dalam hukum fiqh. Jika dia tidurnya pukul 10, tidur pukul 11, paling lambat pukul 12. Kalau dia tidur, subuh terlajak. Subuh terlajak, maka dia nanti dia sedar, kodok semayang subuh. Dan adakah orang ni dalam keadaan berdosa? Orang ni tak berdosa sebab dia tidur itu waktu yang biasa orang tidur. Tapi kalau dia tidur pukul 3 atau pukul 4 dia tidur. Dia subuh sampai terajak. Semain subuh wajib kodok, tetap wajib kodok. Tapi adakah orang ni berdosa? Haram, tetap berdosa. Sebab dia lambat solat subuh, sebab tertinggal sembahyang fardu subuh, sebab dia sengaja melewat-lewatkan tidurnya. Ni hukum fiqh lah. Faham ya? Lambat tidur sebab main Facebook. Lambat tidur sebab main tu game PUBG. PUBG. Bangun lambat semayang ya. Bapak nak kejut semayang susah. Dalam bapak dia marah balik. Apa? Ha. Semayang ni. Eh? Saya tidur dia. Ha? Apa yang macam-macam? Kereta bapak saya bayar tu belum mula tu. Tuan-tuan, ya? Itu bahaya, tuan-tuan. Ya? Sama lah. Ya? Kadang suami nak nasihat isteri. Ya? Ayang, tutuplah orang. Ayang, pergilah mengaji. Pergilah belajar. Ya? Dia marah suami balik. Abang yang macam-macam, bang. Abang punya gaji RM1,200. Ya? Gaji saya RM4,000. Abang kena ingat. Tayar kereta abang tu, saya tukar tu. Mampu ya? Nak tahu? Abang punya top up tu saya beli ya tu. Macam-macam lah. Ha? Ya. Habis lah. Ya? Faham? Sikit lagi tuan-tuan. Jangan risau. Ya? Untung ni. Duduk ni untung ni. Ya? Sebab itu, hadis-hadis sahih. Kata Rasulullah apa? Itu yang di bumi Madinah, bila Dajjal sampai, orang kafir, orang munafik, orang fasik, dia keluar kepanasan. Sama juga di surau dan di masjid, di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat yang majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Bila orang tak suka datang dan bila dia duduk kepanasan, itulah tanda-tanda orang fasik. Nah, dia tak boleh, dia panas. Faham? Kepanasan. Tengok, baru ni orang duk viral, orang zikir. Aku nak tanya tuan-tuan, ya. Ha. Zikir. Dalam surau orang perempuan zikir, orang lelaki zikir. La ha illallah. Ha ha illallah. Ha ha illallah. Ha ha illallah. Nanti kita buat. Nak. Nak. Ha, takut tuan-tuan ni, ha. Penakut rupanya, suruh zikir pun takut. Ataupun kita buat nilah pocho-pocho. Tuan-tuan pilih nak pocho-pocho ke nak zikir. Ya. Ha. Tuan-tuan, ya.
Orang tanya ke ustaz, orang rezeki dalam surah, orang perempuan satu kelompok, orang lelaki satu kelompok dalam surah. Kata dengar cerita di Pahang kan. Ha, orang ambil video. Ni video ni yang ambil ni, orang ni ambil video, orang ni viral, nanti orang ni susah di negeri akhirat sebab dia sudah mengaibkan orang ni. Tuan-tuan, jangan main ni. Orang ni zikir, ha, ha illallah, ha, ha illallah, ha illallah, ha illallah. Orang tanya kat aku. Yang tanya budak universiti. Ustaz, adakah orang ni zikir sesat? Adakah haram? Aku tanya dia tiga benda. Sekarang kau tengok orang tu zikir, orang tu zikir dalam masjid dalam surah, tengah zikir ke, tengah zikir ke, tengah tonggak arak? Tengah zikir. Okey, baik. Satu. Yang keduanya, dia zikir dalam masjid dalam surah, bercampur lagi perempuan ke tidak? Tak ada. Okey. Yang ketiga, dia sebut nama siapa? Nama YB ke? Nama Allah? Nama Allah. Apa yang haram? Tengok aku. Orang kata haram? Haram, Ustaz. Engkau haram jadah. Apa? Haa, faham tuan-tuan, ya? Nama Allah ni, Allah, Allah, Allah. Kalau kita sebut dalam keadaan kita telanjang sorang-sorang pun, hukum tak berdosa. Harus saja, tuan-tuan. Ya? Kalau ramai-ramai bercampur, lelaki yang haram, perempuan yang haram, sebut nama Allah, baru dah haram. Faham? Sebab dah mereka dah telanjang yang bukan mahram ke atasnya. Haa. Ya? Haa, tuan-tuan. Kalau macam tu, orang, kalau orang macam tu, lelaki perempuan telanjang, sebut nama Allah, haram lah. Kalau suami isteri, tak haram. Lepas berjima, alhamdulillah. Kan telanjang tau, tuan-tuan. Hang ni faham tau. Pen tu kena belajar, bab hukum kena belajar, faham? Orang berzikir, hayallah, haram apa, faham? Tu gegar baganza, ya buat jom haiboh, terlalak lah, terlukah-lukah, danduk tu, ah, tak haram pun. Orang tu sebut nama Allah kata haram. Hei, geram tu ikut orang ni. Aku bagi tuan-tuan senang macam ni ya. Kita ni bukan ahli parlimen. Ya. Orang biasa ya. Orang biasa. Biar tuan-tuan faham, ya. Bila orang biasa, dia tak boleh masuk dewan parlimen, tak boleh. Sebab dalam dewan parlimen ni orang yang tertentu yang boleh masuk dalam tu. Tapi sekarang dah bahaya. Bahaya macam mana? Orang ahli parlimen, YB, menteri semualah, ya, mereka bermusyawarah dalam tu, mereka bermuzakarah dalam tu, cerita dalam tu dah sampai keluar sebab benda ni viral kan. Benda dalaman yang tahu orang dalaman sahaja. Sebab itu bila kita nak masuk pada majlis zikir, kita nak tahu tentang perjalanan tarekat, kita kena masuk dalam perjalanan tarekat. Kalau kita tak tahu, jangan sembang, poyo je lebih, faham? Ha, tak tahu nak sembang pasal terdekat apa. Ha. Kadar semayang tak selesai, bab beruduk tak selesai. Entah beruduk sudah. Allah, 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 Allah. Asal hukum menyebut Allah, Allah adalah harus. Dia akan jatuh sunat bila kita sebut nama Allah, jiwa kita tenang. Akan jatuh wajib bila kita sebut nama Allah, boleh mengawal sifat marah kita daripada kita nak membunuh orang. Jatuh wajib. Sama kaedah solat tu, solat Allahu Akbar. Kalau dia sebut Allahu Akbar, dia tidak sebenar-benarnya hamba menjalankan tugasnya, dan waktu belum masuk lagi, dan dia tidak menjalankan sungguh-sungguhnya, dan kafiatnya, tertibnya, mualatnya, tentang kaedah solatnya. Kalau dia saja sebut, tak dinamakan solat. Solat ni adalah perjalanan hamba kepada Tuhannya. Bukan ilah dia, Pak Tuan. Ya? Apa yang haram? Akhir zaman unik kemat lah. Ya? Kalau tak jaya, nanti cuba kita zikir. Ya? Orang perempuan sana, lagi. Allah! Tengok lah, kena tangkap lah. Mula kena tangkap, Haji Wan. Faham? Dia kena tahu. Dia cuma tuan-tuan tengok sini. Ahli tasawuf, dia ahli tasawuf, dia lain. Ahli fiqh dia lain. Ahli tauhid lain. Sama keadaan ilmu tauhid. Orang ni kalau dia belajar lah guru tauhid sekalipun, hebatlah guru dia. Dia kalau dia dah ada ilmu tauhid, macam aku ni, kalau aku dah ada belajar dengan guru tauhid, aku ada ilmu tauhid, aku nak mengajar tauhid, boleh. Tapi syaratnya aku ni kena pandai nak kupaskan tentang ilmu tauhid. Kalau aku tak pandai kupaskan tentang ilmu tauhid, nanti orang akan sesat. Kan senang ni, tuan-tuan. Susah. Ah, ya. Ah.
Betul, dia bukan ahlinya, bila dia terang kepada orang yang bukan ahli pula, dan dia pula walaupun dia ahli, terang kepada orang yang bukan ahlinya, maka dia akan memeningkan. Faham? Ya? Sama lah macam pakai serban ni. Pakai serban nampak? Aku pakai serban, orang tak pakai serban yang pening, aku tak pening. Boleh pergi Mekah? Semalam pakai cupio, hari ni pakai serban pula. Haji baru. Ha? Orang lain pening, aku tak pening. Ha, ya? Ha, tuan-tuan. Kalau berani pakai serban. Mayang subuh tu, semua pakai serban. Berani? Laki topi keledar, berani pakai serban, menakut. Tuan-tuan, sesiapa yang beramal dengan sunnah, orang kafir takut dengan dia. Kalau tak percaya, tuan-tuan, semayang subuh, kalau kita semayang subuh seperti semayang Jumaat, menang dalam perjuangan. Sudah. Orang kafir gerun dengan orang Islam yang beramal dengan sunnah. Main jemaah ni sunnah. Pakai serban sunnah, tuan-tuan. Ya. Yeah? Tengok tuan-tuan, tengok tok guru semua pakai serban. Tengoklah wali-wali Allah semua pakai serban. Tengok nabi pakai serban. Malaikat pakai serban. Lah, eh. Ha, tuan-tuan. Kita nak pakai serban bila? Ha, nanti mati. Nak mati sebab pakai serban. Ni mana jenazah ni? Tak ada serban ni. Eh? Kalau aku tukang kapan, dia masih hidup, suka pakai serban tak? Tak suka. Suka pakai topi keledar full face lah. Masuk full face kan sebenarnya. Dah mati pun nak pakai serban. Apa? Nak pakai serban masih hidup ni. Masih hidup ni. Tuan-tuan, semayang maghrib, satu rakaat, diganda 70. Suami tu dapat, isteri dapat. Berarti isteri kena bergalak, kena galak kerana suami buat baik. Untung. Tuan-tuan, ya? Untung sekarang tak nampak. Sebab tu Allah tak tunjuk syurga, tak tunjuk neraka. Kalau Allah tunjuk syurga, tunjuk neraka, masjid tu ratusan tingkat lah. Orang akan merangkak naik ke atas sebab nak semayang berjemaah. Sebab dia dah nampak syurga neraka. Oh tidak, kenapa dalam hadis kata Rasulullah, setiap hari malaikat turun daripada arah. Itulah. Dia mencari mana majlis ilmu. Cari. Itu dia naik balik ke arasy bertemu dengan Allah. Ya Allah, hamba engkau dekat dunia tak pernah tengok engkau, tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka, tapi dia duduk dalam majlis-majlis yang disukai oleh engkau, dia menyebut nama engkau. Tapi Allah lebih maha mengetahui. Itu kata Allah, kau bagi tahu dengan tenteraku di Baitul Makmur, payung mereka bentangkan sayap engkau sampai habis majlis. Kalau tuan-tuan nampak malaikat mampus tak mengaji. Aku pun tak ceramah, faham? Lari aku. Ni Allah ni dia sayang kita. Allah ni dia sayang kita, dia tutup hijab. Gitu. Kalau Allah buka hijab ni tuan-tuan, tak boleh nak tidur dengan bini, tak boleh. Baru nak tidur sebelah bini. Hei. Lu kena ruas apa? Tuan-tuan, jin dekat sebelah, faham? Tuan-tuan. Dan ni Allah ni sayang, dia hijabkan mata kita ni. Dia hijabkan pendengaran kita ni, faham? Dia tak bagi dengar orang kena azab dalam kubur. Kalau Allah buka hijab, kita tak boleh pergi kubur, tak boleh. Yang mula-mula mati berdebar menjenazah tu, faham? Ya. Fikir bila kalau Allah buka hijab tuan-tuan, tengah buat menjenazah. Kawan sebelah dekat. Untungnya jenazah ni tadi dia dibacakan tahlil arwah oleh budak-budak apa Quran. Untungnya dia. Kalau dia boleh bercakap, ya terima kasih. Mampus ya, tuan. Ni Allah sayang kita, tuan. Allah sayang. Kita datang malam-malam masjid nak sembahyang subuh, tok siap. Mula-mula sekali tok siap. Kalau Allah buka hijab tok siap ni, tok siap mampus dia datang masjid lah. Tuan-tuan fikirlah kalau hijab Allah buka, nak sampai-sampai masjid, nak bersih malam-malam, sebelum subuh, tengok jin Islam semayang. Allah. Hei, tok siap. Lambat datang lah. Mampus lah tuan-tuan. Main tuan-tuan. Ni Allah dia sayang, dia tutup hijab kita, mata, telinga dia tutup, faham? Dia buka waktu bila? Bila kita nak mati tu, dia buka. Faham? Dia Allah sayang tuan-tuan, ya. Cuma ni kadang-kadang kita ni lupa Allah. Lupa ke bukan sebab apa? Kita lupa ni sebab dunia, ya. Faham? Sebab dunia. Betul kenapa hadis Nabi bagi tahu, ad-dunya mata'ul ghurur, dunia tipu daya. Faham, ya? Tuan-tuan.
Ya. Tak tahu malaikat mana Nabi Adam. Nabi ni semua maksum. Semua Nabi maksum. Nabi Adam ni, tuan-tuan ingat, kadang orang cakap Nabi Adam buat salah, Nabi Adam buat dosa. Kalau ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, salah pegangannya menuduh Nabi Adam buat salah. Ha? Salah. Ha? Nabi Adam ni, dia syaitan nak goda. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Buka dalam kitab Tauhid. Cerita pasal Nabi Adam. Ha? Nabi Adam ni, syaitan nak goda dia tak lut sebab dia Nabi. Ha? Nabi. Kan macam kita. Senang syaitan goda. Ha? Tuan-tuan. Itu yang dia goda Siti Hawa. Sebab Siti Hawa bukan Nabi. Ha? Itu Nabi Adam. Dia korbankan dirinya. Dia korbankan dirinya memakan buah larangan. Untuk apa? Untuk turun ke bumi. Agar umat Muhammad, agar cucu Adam ni berkembang di dunia ni. Ha? Sebab Nabi Adam, dia ingin melihat Rasulullah. Sebab Rasulullah belum lahir. Maka dia melihat nur Rasulullah di kukunya. Faham? Maka dia nak tengok Rasulullah. Dah jumpa Rasulullah. Dia sayang. Dia makan buah larangan. Tuan-tuan. Dia korbankan dirinya. Faham? Jadi bila dia turun daripada syurga, turun ke dunia, dia menangis. Menangis macam apa? Dia kata apa? Busuknya dunia. Buah nak makan susah. Dalam syurga nak makan buah, terlintas datang dah buah. Dekat dunia nak makan buah, kena tanam dulu baru berbuah. Itu pun tak sempat kadang-kadang. Dia bantai di pokok. Tu orang dulu dia mengaji, dia lama lah. Dia dalam, tuan-tuan. Lepas itu ilmu-ilmu yang dalam ni, kena bagi kepada orang yang dalam. Tuan-tuan. Lepas itu dia ada penapisan-penapisan. Kau jelas kenapa darjat ada tiga. Darjat orang awam, darjat orang khawat, darjat orang khawat, sulh hawas. Tuan-tuan, ya? Tak semua orang dia boleh berikan ilmu tu. Sama juga buah silat, bunga silat. Tuan-tuan, bunga silat, buah silat, buah silat, tak semua anak murid boleh dia bagi. Kalau anak murid semua dia bagi, mampu Tok Guru kena bantai. Tuan-tuan, sama ke ilmu. Ilmu ni, dia ada yang perlu diberikan kepada anak muridnya. Lepas itu masa aku belajar dulu, Tok Guru ajar kami hadis, ajar kami tentang kitab-kitab, makna tak bagi. Dia cerita, tapi dia bagi terang pasal makna. Tapi dia tak tulis, kami nak sendiri lah. Itu dobek-dobek tu. Tapi tanya lepas aku dia, Ustaz, macam mana ni makna ni bagi tahu sikit dia. Cari sendiri. Malang kau cari sendiri. Pergi tanya kawan kau. Hati yang sungguh. Kita tak ada. Ustaz dah cari sendiri. Wahabi Ustaz ni. Wahabi lah, Wahabi. Lagi 4 minit. Aku penat ni. Tadi ceramah ni pakai beruntung. Parking kereta, aku parking kereta. Bini aku ikut. Aku dengan bini aku je. Malang tak ikut. Malang aku pergi dengan anak aku je. Parking kereta belakang penjenazah. Bah, penjenazah tu. Takut apa, ben tu bukan berjalan pun. Yelah, orang mati tu dalam tu. Tahu takut. Lawan ni. Lawan. Campak tu kan. Itu je ubat orang perempuan. Ubat itu. Kalau bini tu melawan je, dia sekali ajak. Jom, ikut abang je. Abang nak surprise untuk ayah. Bawa pergi masjid, letak ben jenazah. Duduk lah tu. Lawan abang ni. Boleh tahu. Faham. Tapi setiap bulan kita kena letak dalam tu. Tuan-tuan. Orang perempuan sekarang yang main. Main gym tu. Main gym tu. Main gym tu. Faham. Orang perempuan sekarang yang main, tuan-tuan. Main gym. Tu orang lelaki suka main gym. Tengok orang perempuan. Besar bonggong. Kadang belik ya, akhir zaman ni main gym ni trend sekarang, trend. Trend gym dengan basikal. Kayuh basikal boleh ni petang boleh, tapi kayuh basikal pergi masjid tak boleh. Main gym angkat pakai berkilo-kilo boleh ya, tapi nak pergi masjid main jemaah angkat takbir tak boleh. Beli protein berpuluh-puluh beribu boleh, tapi serakah tak boleh. Di protein mahal tu, faham? Aku campur orang gym, aku tahu, faham? Badan besar. Bahas solat, cerita aku sikit. Tahu, tak? Itulah. Main gym je tu. Mayang. Besuk je tak? Tengok. Dia tunjuk tangan dia besar. Aku terang tangan kau lah. Nanti kau mati, aku mandi kan? Ya, tak. Ingat tu ya, cerita macam mati je. Faham ya? Tu.
Sikit lagi tuan-tuan. Satu jam dua baris. Kita ngaji berapa tahun ni? Tuan-tuan, berapa tahun ngaji? Berapa tahun ngaji? Baru muka surat 7. Tuan-tuan. Okey-okey. Ialah sebab dia mulanya muka surat. Baru bukan muka surat 7. Memang muka surat 7. Kita ngaji dah ingat setahun lebih kat 2 tahun dah. Baru 2 lek. 2 lek. Orang meninggir banyak. Boleh. Ada satu tempat tu aku mengajar tuan-tuan 6 tahun. 6 tahun 4 muka surat. 6 tahun. Tok guru aku lagi hebat. Tok guru aku dia mengajar tu tempat tu 20 tahun ke 21 tahun. Imam banyak mati lah. Banyak mati. Dia mengajar 15 muka surat. Dia mengajar kitab Minhaj, Minhajul Abidin. Tapi dia karang. Lajar dulu jauh marah. Depan! Selat! Tangan depan aku duduk bawah! Mana pun kereta? Tentu aku cari macam mana? Selama dulu kan? Alah, aku nak erat aku tak tahu. Lagi 2 minit. Tak tahu lagi besok tuan-tuan. Tak kita dapat mengaji, tak mengaji. Ni untung ni. Allah pilih kita. Ni semua bekal-bekal mati. Bekal-bekal mati lah. Sebab tu kawan yang paling terbaik, kawan tak pernah tinggal kita, amalan. Amalan ni cukup penting, amalan. Faham ya? Macam isteri, buat baik dengan suami. Buat baik dengan suami. Itulah bekal dia, faham? Itu kalau kita belajar 4 mazhab, jika isteri berkhidmat untuk suami, sapu rumah, gosok baju, semualah, basuh pinggan semua. Bagi mazhab Imam Hanafi baru diberati bagi perempuan. Bagi Imam Asy-Syafi'i diberati bagi suami. Tapi bila suami suruh baru jatuh wajib. Itu kaedah dia. Selagi suami tak suruh tak wajib. Malam ni tak payah masak nasi. Dia rasa ada sikit. Ayang, apa tak masak ni? Abang tak suruh. Bagi mazhab Imam Hanafi diberati oleh perempuan. Tapi kalau disuruh oleh suami, baru wajib. Abang dengar tak ni? Dengar. Bagi mazhab Imam Syafi'i, abang kena masak nasi. Abang masak malam ni. Boleh? Mampu ya. Tuan-tuan. Tahu makan. Itu rokok. Dah rokok, maka buat kuat. Itu ya. Tuan-tuan belajar dalam kitab tasawuf. Faham? Sesiapa yang banyak makan, suka makan. Mata ni malas, mata tak suka tengok kitab. Siapa banyak makan, suka makan, makan, suka makan, banyak makan lah. Dia kuat syahwat. Apa tu yang suka makan ubat kuat tu? Kuat syahwat tu. Siapa banyak makan, suka makan, hati kereh. Kereh tu kereh. Sebab ni orang tak datang mengaji sebab banyak makan. Tuan-tuan, bila banyak makan hati jadi kereh. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan. Bulan Ramadan kenapa orang ramai masjid suruh ramai hati tak keras sebab kurang makan pada bulan Ramadan. Rajin berpuasa tau bulan Ramadan, kuku sedekah bulan Ramadan. Subhanallah hebat-hebat. Semayang datang kadang datang ni sanggup kadang sakit tu sanggup datang ni kursi roda. Bulan lain habis bulan Syawal habis. Bulan Ramadan orang nasihat ustaz ceramah tazkirah semua dengar. Betul ustaz. Betul. Ustaz cakap betul, betul, betul. Masuk bulan Syawal. Ustaz ni tak betul ni. Bodoh ustaz ni, bodoh ni. Sebab dah banyak makan. Bila banyak makan, biar tengok Rasulullah makan. Makan tak masalah, boleh makan. Kena dikurang-kurangkan. Gitu lah. Sama sebab nikah. Kalau mampu, nikah. Tak mampu, nak mengawal hawa nafsu, berpuasa. Hai zaman, kenapa banyak budak muda tak nikah? Sebab hantaran mas kahwin, hantarannya mahal. Ni semua nak kahwin ni, budak muda nak kahwin ni. Ni kahwin ni. Sebab hantaran mahal, tu simpan duit tak cukup. Simpan. Tak cukup pula. 15K. Fikiran lagi. Macam sama tuan-tuan. Tuan-tuan pun nak kahwin lagi ni. Sebab tak cukup. Tak simpan duit. Nak kahwin lagi tu. Bini 2-3. Tapi mahal. Bila mahal, itu yang orang ni nak nikah, nak kahwin. Maka tu yang jatuh zina. Bila orang nak nikah lagi ya. Dia orang dulu nampak. Muda-muda nikah.
hantaran mahu hantarannya Allah, mas kahwinnya Allahu Akbar. Wah, ya. Mas kahwin ni wajib atas apa? Aku tanya kameraman. Mas kahwin wajib atas apa? Ha? Ha. Aku tanya, Loman, mas kahwin wajib atas apa? Mas kahwin ni wajib, wajib ni atas apa? Ha, engkau. Apa nama kau? Sebut nama aku dah. Ha, Arimi, apa mas kahwin ni wajib atas apa? Mas kahwin atas pengantin perempuan lah. Mas kahwin ni wajib atas dia, bukan wajib atas mak bapak. Ha, ni kadang-kadang mak bapak yang letak kan? Hantaran mak bapak. Boleh, ni nombor belakang. Hantaran mas kahwin. Ya? Anak ni, nama ni, anak ni. Ya? Punggung tonggung ni. Tak. Ha, kadang mak bapak lebih-lebih. Ha, tu kenuri, kami berhutang-hutang. Faham? Eh? Ha, faham? Hantaran ni, kalau hantaran ni untuk perempuan ni, faham? Kadang hantaran buat kena kahwin, salah tu, faham? Hantaran ni, tak kira dia bagi apa, perempuan pengantin perempuan tu punya, faham? Eh? Ni kadang-kadang mak bapak lebih-lebih, faham? Eh? Ha, kena nikah ni, kena belajar buat nikah, faham? Aku anak aku senang, eh? Nak anak aku, boleh? Aku tak minta hantaran, berapa kau nak bagi, kau bagi lah. Kau kenuri anak kau kenuri anak aku nak kahwin dengan kau, kenuri aku tanggung ke? Ha. Tapi satu syarat dia, kau boleh jaga anak aku tak? Boleh? Okey, aku tanya pasal semayang, bab rukun solat 13, kau terang aku. Doa tahliyah arwah, baca lah aku. Semayang jenazah, baca lah aku. Baca talqin, baca lah aku. Baca. Ha, boleh tak apa? Ha? Tak boleh, balik kau. Cari lelaki lain pula nak anak aku. Ha, tapi anak aku dah habis pula. Ada di perempuan, kecil. Ha, nampak ah? Faham, eh? Ha. Nah, sebab yang penting agama, agama nombor satu, agama number one. Kalau agama di atas, selamat, tuan-tuan. Selamat, faham. Sama negara. Negara kalau agama dekat atas, selamat negara. Faham. Tak ada pusat pelacuran, tak ada pusat pondan, tak ada ke pusat arak, faham pun tak ada, faham, eh? Ha, dah tengok, pusat pondan bersepah. Pusat pelacuran bersepah. Orang jual arak berata-rata, tuan-tuan. Negara kita ni tak ada orang jual arak macam di tempat-tempat lain. Faham? Ya, di Indonesia, jual arak macam jual cendol. Faham? Negara kita cuma jual arak dalam kedai. Faham? Tapi akan sampai satu zaman, orang jual arak tepi jalan macam cendol tu. Tuan-tuan. Pusat pondan, orang malam-malam nampak. Tengok kat bandar Kuantan. Di Kuala Lumpur, nampak? Wah! 30! Bang, 30. Bang, 30. Mahal lah. Hei, murah tu bang. Ni kena masalah. Aku dah kena lah, faham? Aku jangan mandi kelang. Aku tersilap masuk lorong. Aku pergi serebang boleh kacau. Bodoh betul orang ni, faham? Aku silap masuk lorong. Di Pok Kelang mana, faham? Pok Kelang. Aku rahsia masjid dia. Aku tersilap masuk lorong. Masuk dalam tu. Oh. Dah pusing-pusing tak boleh keluar dah, faham? Ketuk tinggal. Bang, 30. Apa 30 ni? Bebong. Ah, lari aku. Faham? Dia ni bukan kira, tuan-tuan. Kita pergi serban, faham? Pihak, tuan-tuan. Eh, jangan buat hair, tuan-tuan. Aku dah kena, faham? Kita buat kerja agama ni, Allah Rabbi, tuan-tuan. Ya? Banyak cabaran, faham? Nah, wallahualam. Cukup sampai situ, tuan-tuan. Ya? InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita jumpa lagi. Ya? Tu tadi apa yang aku bagi tahu, jika dalam ayat-ayat Al-Quran hadis ada silap, aku minta maaf. Jika tuan-tuan nak perbetulkan, perbetulkanlah, jangan biarkan. Kalau biarkan nanti aku terlajak dengan dosa dan maksiat. Segi hukum pun jika ada salah tolong tegur, ya. Maklumlah kita ni bukan nabi, ya. Kadang-kadang kita tersasar. Baiklah tuan-tuan, lain kali kalau belajar, ya, tuan-tuan ada kitab tu, bagi kitab, dia boleh dobit, ya. Ha, dobit ni macam ni, dobit ni, faham, ya. Dobit ni tulis, ya. Ah, tu dobit tu, faham, ya. Nanti sebab tu kalau kita ada kitab sendiri senang. Bila balik kita boleh tengok balik, faham, ya. Nanti boleh mengajar anak isteri. Tuan-tuan, kitab ni contoh. Kalau tuan-tuan dah khatam, tuan-tuan boleh mengajar orang. Selagi tuan-tuan belum khatam, tak boleh mengajar. Faham, ya. Nanti dia kata sanad, faham. Dia ada sanad kat guru dia. Lepas tu kalau kita beli kitab di kedai, kita tak belajar dengan guru, nak mengajar orang tak boleh, faham? Sebab dia belum ada ijazahnya lagi. Ya? Cuma nak baca-baca boleh. Tapi nak beramal tak boleh. Itu seorang mamat tanya dengan aku. Ustaz, saya nak ajar bini saya pasal semayang boleh tak? Boleh, tapi syarat kau kena belajar dulu buat solat. Macam ni Ustaz, saya beli je buku kat kedai.
Saya jual bini sini macam yang. Eh, kau belajar orang siapa? Saya beli buku tu. Mana boleh? Tak faham? Kita kena belajar tu. Nanti kalau bini kau tanya, kau nak terang macam mana? Ya. Contoh bini kau tanya, bang, saya ni mengandung. Jadi macam mana kalau saya tak larat? Boleh tak saya sembang duduk? Macam mana? Nak jawab macam mana? Jawab macam ni ya. Abang pun mengandung tak? Apa ya tuan-tuan? Ya? Apa itu kena ada sanad? Bila ada sanad, dia ada ijazah, dia ada tahu nak terang macam mana. Faham ya? Ha. Kita beli boleh. Kalau tuan-tuan beli kedai, tengok boleh. Nak mengajar ke orang tak boleh. Faham ya? Ha. Sama juga macam aku nak mengajar ni. Ini fatwa. Lepas itu sebelum aku mengajar, aku kena belajar. Itulah. Faham ya? Nak terang-terang tak boleh. Faham ya? Ni benda ni hukum. Hukum ni tak boleh. Kau suka-suka. Haram. Faham? Bila kita terang salah orang guna ah mampir susah kat negeri akhirat. Haram tu ah. Eh? Ha tu. Dia tu ni korban. Hari hari raya korban dekat dah kena belajar buat korban. Cari guru, tuan-tuan kena mengaji khas bab korban. Bab daging korban, bab kafir zimmi, kafir harbi. Macam duduk taman-taman ni ada orang kafir, macam mana boleh tak bagi daging korban? Dan tentang orang menyembelih upah ni macam mana? Ya, korban di luar negara, di Kamboja, di Thailand apa di Burma, macam mana hukum dia? Ha tu kena mengaji. Ya, ha, jangan tak mengaji. Orang yang diwakilkan daging korban, orang yang macam mana ini yang dibenarkan. Macam itulah. Ya, ha, wallahu alam. Macam biasa tuan-tuan, tuan-tuan ada tabung madrasah, tuan-tuan infaklah, tabung surau, tabung masjid pada tuan-tuan pilihlah yang mana tuan-tuan nak melabur pada jalan Allah. Kalau luar tu macam biasa ada kasturi kijang, ada madu lebah, tuan-tuan bolehlah membeli sambil menderma untuk menolong madrasah. Pas sekolah kami ni semua cukup. Anak yatim ada, anak luar nikah ada kami bela, dapat Quran, ya, ibu tunggal ada, mualaf ada, orang gila ada, semua cukup tuan-tuan. Tuan-tuan nak salur dana zakat dan fidyah boleh, semua cukup. Sekolah kami ni pula tak ada pembayaran. Ya, nak bagi bagi, tak nak bagi sudah bila budak-budak tu makan. Tapi alhamdulillah, diorang semua tak pernah tak makan, tuan-tuan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.